pertama saya hanya bisa mengatakan luar biasa. Luar biasa. Luar biasa yang baru kali ini di Flores Timur dilakukan oleh anak-anak muda, oleh kelompok muda yang sangat kreatif. Mungkin di luar daerah itu sudah banyak yang melakukan. Tapi di Flores Timur baru kali ini muncul, dan muncul langsung dengan wah, langsung dengan luar biasa memang. Dan ini kreativitas yang luar biasa, yang kita berharap ini terus dilakukan. Tidak boleh pesimis, ini tidak dimiliki oleh semua orang, dan seni ini seni yang mahal, baik dari aspek sumber daya maupun dari aspek hasil. Kita tidak memiliki sumber daya yang banyak, untuk itu yang ada tidak boleh patah semangat. Teruslah bekerja, teruslah berjuang dengan kreativitas yang ada. Yang kedua, kenapa mahal? Karena nilai jualnya mahal. Iya. Nilai jualnya sangat mahal. Untuk harapan kedepannya, Pak? Harapan kedepan itu bagi pemerintah Flores Timur adalah ada anak-anak muda lain yang punya kemampuan yang belum dibina, belum ditumbuhkan, itu kelompok ini punya kepedulian untuk menjual dan menawarkan sekaligus sebagai kelompok yang bisa memberi contoh dan bisa melatih kepada anak-anak muda kita di Flores Timur yang belum memulai. Ini kan peserta terjauh nih dari Kupang. Siap. Gimana kesan-kesan untuk pameran Nagi Bonsai? Baik. Yang pertama, apresiasi kami dari perwakilan Kupang setinggi-tingginya untuk semua pengurus, baik dari panitia pengarah, panitia pelaksana, atas kesempatan yang diberikan kepada kami semua sehingga kami juga boleh turut terlibat ambil bagian dalam event yang luar biasa ini. Memang ini pertama untuk komunitas Bonsai Nagi, dan tentu kami berharap bahwa ke depan event-event yang seperti ini tetap harus diselenggarakan dengan tujuan untuk memotivasi teman-teman yang ada di tanah Nagi, Larantuka, dengan tujuan dari pemerintah Pemda setempat untuk menyelamatkan anak muda itu bisa terwujud. Itu harapan kami dari perwakilan Kupang. Terima kasih. Siap.
yang saya dengar sendang bonsai. Sejak kapan, Pak? Saya memang hobi urus bonsai, dan itu sudah saya laksanakan sejak tahun 2000-an. Ya, 2001, 2002 saya sudah mulai urus bonsai. Ya, dengan kemampuan kita. Sekarang koleksinya ada berapa, Pak? Koleksi mungkin di atas 100. Oh, 100 ya. Oh. Berarti rutin tiap hari dipegang? Iya. Setelah olahraga pagi. Oke. Gimana kesan-kesannya untuk pameran dari komunitas Nagi Bonsai ini? Saya senang kehadiran komunitas Nagi Bonsai. Setidak-tidaknya sedikit merubah, ya, merubah wajah Flores Timur. Karena selama ini masih pada tingkatan pehobi-pehobi yang secara sendiri-sendiri. Tetapi kemudian mereka menyatukan diri dalam sebuah komunitas, dan ini menjadi lebih baik untuk perkembangan mereka sendiri dan juga untuk perkembangan yang lainnya. Harapan kedepannya mungkin pusat dari pemerintah daerah? Harapan saya mereka bisa berkembang, dan setidak-tidaknya bagaimana bonsai dari tanaman lokal, mengangkat tanaman lokal untuk bisa dikenal ke wilayah lain. Jadi kehadiran Mas Isnaeni saya kira itu satu poin untuk juga memperkenalkan bonsai dari tanaman lokal ke Sentorio Indonesia. Terima kasih, Pak. Malam hari ini, saya baru datang ya malam hari ini, dan begitu kagum dan takjub juga ya, ternyata banyak anak-anak muda di Flores Timur yang memiliki hobi seperti ini, ya, pencinta bonsai. Kami sangat bangga bahwa anak-anak muda kita begitu kreatif, dan ini suatu peluang yang sangat bagus. Kalau kita kaitkan dengan visi misi Pak Bupati, selamatkan orang muda, maka kreativitas dalam hal ini usaha bonsai merupakan suatu hal yang sangat mendukung pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan atau mewujudkan berbagai kesempatan usaha bagi anak muda di Kota Larantuka ini, ya. Jadi kami berharap usaha ini semakin dikembangkan, kreativitasnya juga semakin ditingkatkan, dan mungkin lebih banyak belajar lagi sebagaimana yang tadi Mas Isna ini sampaikan, ya. Ketika saya berada di sini, saya mengagumi anak Nagi yang punya kemampuan untuk merancang atau punya kemampuan untuk membuat bonsai-bonsai yang ada di sini. Selama ini kita melihat, menikmati di tempat lain, ternyata di Nagi sendiri punya potensi yang bisa merancang bonsai-bonsai ini, sehingga kelihatan Flores Timur atau Nagi ini ke depan sama dengan daerah-daerah yang lain. Komunitas ini perlu mengembangkan terus kemampuan untuk melakukan atau membuat bonsai-bonsai ini yang lebih menarik. Jangan hanya sampai malam ini, tapi ke depan lebih banyak lagi. Sehingga Flores Timur juga memiliki potensi yang selama ini belum terlihat. Terima kasih. Nagi Bonsai, luar biasa!